Hai, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue pengen cerita sih, sekarang kan kita diwajibkan untuk pakai masker kain kemanapun kita pergi. Karena kan kita udah tahu lah ya, ini sekarang lagi ada COVID-19, tengah coronavirus. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus pakai masker kain. Gue beli beberapa masker untuk ganti-ganti. Toh juga kan sehari itu tuh kan gak boleh satu masker kan, mesti diganti berapa jam diganti gitu. Gue belilah beberapa masker. Dan gue pengen review sih dua masker ini. Sebenernya ada yang lain, cuman gue pengen review dua ini. Ini, yang ini dulu ya, gue review. Bentukannya itu, oke, gue gak usah sebut yang ini beli di mana dan merek apa. Gue cuman mau review dari segi bahan. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli masker, bisa sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Ini tebal, empuk gitu. Kayak apa namanya, kayak bantal kecil gitu kan. Terus bentuknya kan oke gitu kan, kayak kokoh gitu. Kayak tarik tuh kayak nggak bakal putus gitu. Tapi ini nggak bisa dicuci ya. Kain, tapi ini nggak bisa dicuci. Terus gue belilah dengan harapan adalah ini tuh bisa gue pakai berkali-kali gitu. Sebenarnya nggak boleh. Oke, gue coba nih gue pakai kan. Set, oke nih. Tuh, suara gue nggak kena gurun. Tuh. Tampilannya mungkin oke ya, kayak kayak gitu kan. Tapi suara gue nggak kedengeran, jadi kayak dibekap gitu mulut gue. Jadi waktu itu gue pakai kan lagi pesen makanan online kan, gue pakai lagi masker, gue ngomong sama bapaknya, bapaknya bengong aja ngeliatin, kadang nggak kedengeran atau gini. Kan gak kedengeran, kalau ada duduk ini kayak dibekap gitu nih, bentuknya oke, tapi berasa kayak dibekap, jadi kayaknya susah juga ya pakai ini gitu. Terus gue belilah ini dari online karena gue beli dua sih, warna hitam sama warna hijau. Terus bahannya katun tipis gitu. Pas gue pakai lihat deh, suara gue masih kedengeran kan? Tuh, suara gue masih kayak nggak ngebekap gitu, suara gue masih sama aja kan kayak pas tadi, coba ya. Nah, lagi tuh sama kan suaranya. Dia kainnya itu tuh kita masih bisa nafas, jadi masih ada pori-porinya di kainnya. Tadi gue pakai ini buat olahraga dan nggak ngep. Beberapa masker yang gue beli adalah gue merasa ngep. Kalau ini gue suka banget. Ini nih bahannya katun. Terus ya nih lihat ya. Gue tuh berasa kayak ini meneruskan membuat kesan tirus di gue sih. Meskipun hanya kesan, tapi lumayan ya dibantu oleh masker tuh. Ya kan? Gue akan beli lagi sih ini. Gue cuma beli dua dan gue akan beli lagi untuk orang yang lain. Gitu. Jadi ini cuma review singkat aja sih. Jadi kalau misalnya kalian mau beli masker yang masih bisa ngobrol, masih bisa bernafas dengan lega, bisa dipakai untuk olahraga juga, nggak ngap, mendingan beli yang kayak gini nih, yang bahannya katun terus tipis. Soalnya dicuci juga cepat kering juga kan, gitu kalau misalnya mesti diganti. Kalau ini bagus sih, tapi ini kayak kayak untuk nutup mata nggak sih? Tebel banget. Tapi ya sudahlah, cuma itu sih sharingan gue. Terus gue ngomongin masker lagi ya. Ada loh masker gue beli, lucu banget, tapi itu sebenarnya fail. Tapi itu next ya. Oke. Thank you for watching. Oh ya, kalau misalnya kalian cocok sama konten di channel gue, please di like, subscribe, komen juga. Iya, komen dong kalau misalnya kalian tuh kalau beli masker itu kriterianya apa aja. Terus senangnya modelnya kayak gimana? Terus ya yang terkait dengan masker lah supaya kita aman. Jadi stay at home,
stay safe. Okay. Bye.